معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله، الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه، وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثل ولا ند له، ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji hamba-hambanya sehingga terbedakan siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Begitu pula kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan memuliakan hamba-hambanya yang mentaatinya. Maka sungguh bahagialah orang-orang yang bertakwa dan sungguh merugilah orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di akhir bulan kelahiran beliau ini, marilah kita sama-sama memperbanyak solawat kepada beliau. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami mengingatkan kembali agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui penghuninya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, lalu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amal. Maka setiap orang yang beramal serta orang yang lalai, dia juga akan melihat balasannya. Sehingga setiap orang yang menjalani kehidupan di dunia ini akan merasakan saat berakhirnya. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita terlena oleh kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan diri kita dari kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kekal nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin, as'adakumullahu hayatakum fid dunya wal akhirah.
Ingatlah bahwa kematian adalah sesuatu kepastian. Innal mauta haqqun. Dan bahwa masuk ke dalam kubur itu juga suatu kepastian. Wa innal qabra haqqun. Yang akan menimpa seseorang nantinya. Dan nanti Allah pasti akan bangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Kematian akan memisahkan dirinya dari keluarga, harta, serta tempat tinggalnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan melalui firman-Nya bahwa di antara manusia ada yang akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kabar gembira pada saat kematiannya. Serta ada pula yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang berbahagia saat kematiannya dalam firman Allah. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga, kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Quran Surah Fussilat ayat 30 dan 31. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sungguh, kita semua tentunya mengharapkan kabar gembira di saat malaikat maut hendak mencabut nyawa kita. Karena dengan itu berarti seseorang akan mengawali kehidupan bahagianya di alam akhirat. Dimulai dengan kenikmatan di alam kubur dan kemudahan yang akan terus dialaminya pada hari kehidupan akhiratnya. Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menerima dan menjalankan syariatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para ulama. Adapun orang-orang yang menyerahkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beribadah kepada selainnya dan menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta jalan para ulama yang mengikutinya, maka dia akan merasakan siksa yang sangat pedih dimulai dari saat kematiannya dan begitu pula ketika berada di alam kubur serta kejadian-kejadian berikutnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap muslim itu pasti tahu sesuatu itu ada batas dan akhirnya. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari kebangkitan. Seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir kali diciptakan akan dibangkitkan dari alam kuburnya serta akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya akan menjadi penduduk surga dan dikatakan kepada mereka, Kulu wasrobu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu atau saat-saat di dunia. Al-Haqqah ayat 24. Sementara yang lainnya akan menjadi penduduk neraka. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Mereka sebagaimana dalam firman-Nya akan menyesal di akhirat kelak dengan mengatakan, Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku sungguh dahulu termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Az-Zumar ayat 56. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita berlomba-lomba dalam beramal soleh. Dalam kehidupan yang singkat ini, janganlah kita menjadi orang yang memiliki sifat sombong sehingga menolak kebenaran yang datang kepada kita. Begitu pula janganlah kita menjadi orang-orang yang mendahulukan dunia dan mengikuti hawa nafsunya, sehingga berani berbicara dan mengamalkan agama tanpa bimbingan para ulama. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam firman-Nya,
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung dan mengumpulkan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.